gue Eka IND Production. Simak terus informasi terbaru dari Health Gen TV. Dari baju dulu pakai terus dolar, baju yang meter mahal, saya sikat sama saya mau buat bukti ya. Di sini ini acara bagus, acara silaturahmi metalhead. Materi yang disampaikan juga oke, diskusi umum mengenai underground. Ini wajib bisa metalhead bisa datang di acara ini harusnya. Semua genre harusnya bisa datang. Event yang dibuat sama Gerilya Magazine ini, kalau gue bilang sih ini satu pendidikan yang sangat bagus ya untuk scene metal kita gitu ya kan. Khususnya artinya di sini kan banyak narasumber yang memang sangat berkompeten di industri musik underground itu sendiri. Contoh kayak ada Bang Iwan ESP, dia salah satu pionir label di Indonesia ya untuk label indie ya. Event ini harusnya bisa continue, bisa berkala, bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali minimal. Ini acara bagus. Untuk apa ya? Motivasi kedua juga untuk pembelajaran kita semua, bagaimana arah kita berkarya ke depannya, pengemasannya seperti apa, karena ya bicara musik underground, apapun itu filosofinya, suka atau nggak suka, kita ngeband, berkarya, supaya karya kita bisa didengar oleh halayak umum. Itu aja sih. Acara seperti ini bisa dikembangkan. Selain kita bisa nonton musik metal, underground secara live, kita juga bisa sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kalau buat gue sih sedikit masukan buat event yang seperti ini gitu ya, yang dilakukan Gerilya Magazine ini, artinya sih nggak terlalu banyak ya, cuma kalau apa ya yang harus dilakukan sebenarnya promosi yang harus gencar gitu, karena mungkin banyak yang nggak tahu juga ini padahal satu event yang sangat bagus buat gue gitu, artinya supaya target dan tujuannya ini tercapai, orang banyak datang sehingga banyak yang mendengar daripada diskusi ini sendiri. Awal modal lembur, tanpa ada yang ngasih pinjaman, ngasih berupa uang apalah. Saya dari orang yang nggak punya, tapi saya punya keyakinan dengan suatu tiket baik, insya Allah kita pekerjaan bakal bisa dilancarkan. Nah, pas nunggu saya membuat rilis satu band, pertama satu lumayan, alhamdulillah dapat waktu itu, ini nyentuh waktu dulu ya. Dari Gen Animal, kalian sedang menyaksikan Hell Gen TV. Yeah.